saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, karena kerja keras mereka, keikhlasan, ketulusan, motivasi dan kuat rekan-rekan bisa hadir di masyarakat dengan segala keterbatasan. Ini luar biasa. Saya atas nama negara dan secara pribadi sebagai kepala BNPB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, kita sebagai aparat negara yang sudah diberikan kewenangan, kita tidak boleh berteriak bahwa anggaran tidak cukup. Kita harus bisa memberikan skala prioritas kepada aspek yang paling urgent di antara semua tugas. Selama saya menjadi kepala BNN RI, saya akan terus mendorong. Mudah-mudahan satu persatu kita bisa bangun kantor BNN K, BNP. Saya tidak bisa memberikan apa yang kalian harapkan. Kita harus mencoba prihatin dengan kondisi kita saat ini. Kita berusaha untuk perlahan-lahan memperbaiki organisasi kita. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin kuat.